Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi salatu wassalam Alaika wal ali khairul anam Robbung karim وأنت ذو خلق عظيم فاشفع لنا فاشفع لنا عند الكريم يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي يا سيدي بنظره Musilati lil hadratil aliyah amma ba'du Al mukarram para bapak dan ibu yang duduk di majelis tahkim dan dewan pimpinan pusat wilayah cabang sampai imam-imam jamaah yang kami hormati Al mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Masru Ihsan Mahin, Magister Hukum, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Solawat Wahidiyah yang kami hormati, Al Mukarram, Bapak Kiai Haji Dr. Desam Samsul Huda, Ketua Majelis Tahkim Pusat Penyiar Solawat Wahidiyah yang kami hormati, para peserta pendalaman yang kami hormati dengan memohon hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan barakah karomah nadhra wa si hadzal zaman radhiyallahu an Pendalaman Wahidiyah pada pagi hari ini, kita mulai dengan susunan acara sebagai berikut: pertama, pembukaan; kedua, mujahadah pembukaan dengan bilangan 37; ketiga, pembacaan Kitab Al-Hikam; empat, dialog dan tanya jawab. 5. Pengumuman-pengumuman 6. Mujahadah penutup dengan bilangan 717 Terakhir penutup Para hadirin hadirat Marilah acara ini kita buka dengan bacaan Umul Quran Mari kita hayati arti dan maknanya terutama ketika sampai pada ayat Iya kana'budu wa iyaka nasta'in ih dinaswiratul mustaqim Hanya kepadamu ya Allah Kami mengabdikan diri dan hanya kepadamu ya Allah Kami mohon pertolongan tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Al-Fatihah. Terima kasih. Kita lanjutkan pada acara kedua Mujahadah pembukaan dengan bilangan 37 Yang akan diimami oleh Ustadzah Arina Roshada Lestari Anggota Badan Pembinaan Wahidiyah Pusat Kepadanya disilahkan السلام عليكم وعليكم الله ورحمه الله وبركاته الفاتحه 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 اللهم يا واحد يا احد يا وجد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفي وامداده اللهم يا واحد يا أحد يا وجد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس عاده معلومات الله وفي وامداده اللهم يا واحد يا أحد يا وجد يا جواد صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس من عدد معلومة الله وفي وأمداده اللهم يا واحد يا أحد يا وجد يا جواد صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحه ونفس بعدد معلومات الله وفيضاته وامداده اللهم يا واحد يا احد يا وجد يا جواد صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد في كل لمحه ونفس بعدد معلومات الله وفيضاته وامداده اللهم يا واحد يا احد يا وجد يا جواد صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس من معلومات الله وفي ذاته وأمداده اللهم يا واحد يا أحد يا وجد يا جواد صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدة معلومة الله وفيضاته وأمداده اللهم كما أنت أهله صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله نسألك اللهم بحقه أن تهرقنا في لجة الوحدة hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhisa wa la nataharraka wa la naskunna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi أددم ما اهط به المك وأصح كتابه في رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم كما أنت أهله صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله Masaluk Allahumma mabiyaki amduri fil filu jati baril wahda hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhisa wa la nataharaka wa la naskunna illa biha wa tamam tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi kitabuk bi ya rahmar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin اللهم كما انت اهله صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقره اعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو اهله Mas'aluka Allahumma bihakkihi Anturikona filujati baril wahda Hatta la naro Wa la nasma'a Wa la najida Wa la nuhisa Wa la nataharaka Wa la naskunna illa biha tama mama manghfiratika ya Allah Wata mama ni'matika ya Allah Wata mama ma'rifatika ya Allah Wata mama mahabbatika ya Allah Wata mama ridwanika ya Allah Wa وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هذه الأنام وأسله وروحه أدركني فقد لم أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فان رد كنت شخصا هالكا يا شافع الخلق الصلاه والسلام عليك نور الخلق هذه الانام واصله وروحه ادركني فقد ظلمت ابدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فان ردى كنت شخصا هالكا يا شافع الخلق صلاه والسلام عليك نور الخلق هذه الانام واصله وروحه ادركني فقد ظلمت ابدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فان ردى كنت شخصا هالكا Ya, Sayyidi ya, Rasulullah ya, Sayyidi ya, Rasulullah, ya, 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 Rasulullah, ya, Sayyidi ya, 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 Sayyidi ya, Rasulullah, ya, 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 Rasulullah, ya, Sayyidi ya, Rasulullah, ya, Sayyidi ya, Rasulullah. يا أيها الغوص سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي يا سيدي بنظرة موصلة الحضرة العالية يا أيها الغوص سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة الحضرة العالية يا أيها الغوص سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي يا سيدي بنظرة موصلة الحضرة العالية يا شافي الحق حبيب الله صلاته عليك ما سلامه ضلت وظلت حيلتي في بلدتي خطبيتي يا سيدي والأمتي يا شافي الحق حبيب الله صلاته عليك ما سلامه ضلت وظلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا شافي الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامي ظلت وظلت هلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا سيدي يا رسول الله يا سيدي wabil ijabati jadir ilallah fafirru ilallah fafirru ilallah fafirru ilallah fafirru ilallah fafirru ilallah fafiru ilallah wa qul ja'al haqqa wa batil إن الباطل كان زحقه وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زحقه وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زحقه الفاتحه wabillahi taufiq wal hidayah wa faminkum wa minkunna wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada Ustazah Arina Roshada Lestari, disampaikan terima kasih dengan iringan doa. Jazakumullahu khairati wasa'adatid dunya wal akhirah. Amin. Bersambung pada acara ketiga, pembacaan buku Al-Hikam edisi 07, ahad 30, halaman 114, yang akan dibacakan oleh Bapak Kiai Haji Abdul Hamid Harnyoto, Magister Hukum, anggota Majelis Tahkim Pusat Penyiar Solawat Wahidiyah, kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum وعليكونا ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي آتنا بالوحيد بفضل ربنا الحمد لله سنة والسلام عليك والعلي أيا خير الأنام ربهم كريم وأن تدخلوا قناديم فَاسْفَلَنَا فَاسْفَلَنَا إن كريم Ya ayyuhal ghawtsana Allah 'alaika rabbini bi idznillah wanghur ilayya sayyidi binadharah mushilatul hadratil aliyah amabat Para hadirin hadirat yang saya hormati pada kesempatan yang berbahagia ini saya ditugaskan oleh panitia untuk Membacakan Hikam yang ke-30, buku ke-7, halaman 114 sampai selesai. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini karena hakiknya adalah beliau sendiri yang mengaji, saya hanya sebagai penyambung corong saja. Mudah-mudahan apa yang kami baca nanti ini benar-benar mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, syafaat tarbiyah beliau Rasulullah sallallahu alaihi barokah nadzarah beliau ghaus hadzaun zaman radhiyallahu an. Amin. Dan saya memohon darstu mudah-mudahan uh, saya dalam membaca ini juga lancar baik di dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi ta rasulillah sallallahu alaihi wasallam barokan hadra bala ghaus ya za zaman radhiyallahu an. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikam 1 halaman 58. Ahad pon 4 Rabiul Awal 13 13 Hijriah 12 Rabiul Februari 1978. Perlu diingat bahwa buku ini adalah yang ketujuh yang terakhir untuk tahun ini dan juga buku yang terakhir. Ini juga pada eh tahun terakhir pada tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Idharo aita abdan Allahu taala biwujdil aurati wa wa atamahu 'alaiha.

itu tidak boleh dianggap sepi. Tidak boleh diremehkan, lebih-lebih dihina. Oleh karena dia belum sadar kepada Allah Subhanahu wa Masih belum sadar dengan sadar yang khusus. Masih belum musul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu diperhatikan oleh mereka yang sudah mempunyai kesadaran kepada Allah Subhanahu wa Sebab orang yang sudah sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang sedikit banyak diberi mengerti kepada kawannya yang belum sadar. Sekalipun kawannya belum sadar, akan tetapi tekun dalam beribadah, di dalam mujahadah-mujahadah, jangan sampai diremehkan, lebih-lebih diejek dengan ejekan-ejekan ejekan yang menjadikan kondor-kendornya dia beribadah. Sekalipun masih ada kawan yang belum ikhlas, belum lilah bilah, belum li rasul rasul yang sungguh-sungguh masih ada pamrih. Jangan sampai diremehkan lebih-lebih dihina. Malah supaya kita berbantu dengan lahiriah dan batiniah. Batiniah senantiasa dimohonkan, dimujadai, lahiriah senantiasa dibantu dengan kebijaksanaan. Dengan tetap dengan ditepatkan atau diberi atau diberi petunjuk falaula waridun makana wirdun sebab sekali belum ikhlas betul-betul orang yang bermuajadah atau ibadah apa saja adanya dia mau beribadah itu adalah suatu pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala jika tidak ada pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala tentulah dia tidak mau ibadah atau mujahadah. Sekalipun ibadahnya atau mujahadahnya itu belum tepat, masih ada pamrih misalnya. Jadi, siapa yang meremehkan lebih-lebih menghina kepada orang yang sudah giat bermujahadah atau ibadah-ibadah lainnya, itu berarti sukul adab kepadanya dan berarti juga menghina kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya orang tadi giat beribadah atau mujahadah atau mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun belum lengkap, belum sempurna, tapi toh itu suatu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau pada umumnya terhadap siapa saja bagaimanapun keadaannya, itu tidak boleh sekali-kali diremehkan atau lebih-lebih mengejek. Sebab istilah istilah mengejek atau meremehkan itu tidak ada niat baik untuk memperbaiki. Hanya bersifat menjatuhkan begitu saja. Jangankan terhadap orang yang beribadah, terhadap orang yang bermujahadah yang masih belum tepat, sedang terhadap umum saja mengejek atau meremehkan saja adalah dilarang. Terkecam lebih-lebih terhadap orang yang beribadah atau orang yang berbuat baik. Yang diperintahkan, yang diperintah adalah memperbaiki bukan mengecek atau meremehkan tetapi memperbaiki memperbaiki keadaan yang belum baik amar Ma'ruf nahi mungkar jadi mencegah perbuatan yang terkecam merubah atau memperbaiki dengan lahiriah dan batiniah secara langsung dan tidak langsung dengan kemampuan yang ada padanya kini yang diperintah dan selain daripada itu dalam istilah kesadaran semua itu makhluknya Allah subhanahu wa taala mengecek kepada salah satu makhluknya berarti mengecek kepada kholiqnya mengecek kepada satu perbuatan berarti mengecek kepada yang berbuat menghina perbuatan berarti menghina kepada yang berbuat terkecuali terhadap hal-hal yang terkecam jika perlu ya harus dihina tetapi sifatnya Pertama harus atas dasar perintah. Sifatnya melaksanakan lillah dan kedua yaitu harus disadari billah dengan maksud memperbaiki. Dan memperbaiki adalah juga perintah Tuhan. Memperbaiki keadaan yang bejat dengan diberi nasihat, dengan didoakan dan lain-lain. Para hadirin hadirat setiap pengajian dan setiap kata dari pengajian harus dapat memanfaatkan yang sebanyak-banyaknya demi untuk fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam jika kita tidak memanfaatkan berarti kita tidak mensyukuri kemampuan yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita kita dikaruniai dapat memanfaatkan tapi tidak mau memanfaatkan otomatis jika tidak memanfaatkan, menyalahgunakan. Mari para hadirin hadirat, terus kita manfaatkan. Para hadirin hadirat, mari kita tinjau pengalaman-pengalaman yang telah kita alami terutama yang secara langsung ada hubungan dengan pengajian yang kita bahas sekarang ini. Kesatu yaitu pertama, kesatu yaitu seperti diutarakan tadi jika kita melihat seseorang yang tekun di dalam ibadah atau mujahadah sama sekali kita tidak boleh menghina. Soal tekun adalah diperintah supaya kita senantiasa tekun mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut kemampuan yang ada pada kita. Ini sudah kita laksanakan atau belum? Perlu adanya penelitian. Tekun beribadah mengabdikan diri fafiru, fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu wasallam bukan berarti terus menerus mujahadah atau sembahyang di dalam masjid saja yang dinamakan tekun akan tetapi mengisi bidang mengisi segala bidang dengan yang semestinya yaitu merupakan sebagai pelaksanaan Fafuru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dan tiada aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya mereka mengabdikan diri kepadaku atau mudahnya secara ringkas apakah sudah senantiasa lillah bilah atau belum dan takut dimul'aham aham mendahulukan yang lebih penting jika belum berarti belum tekun kita diberibadah mengabdikan diri kepada Tuhan apakah berupa mujahadah apakah berupa sembahyang ataukah berupa bekerja dan sebagainya. Apakah kita sudah betul-betul tekun di dalam melaksanakan semua itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Perlu adanya koreksi sebab ini adalah suatu perintah firman Allah. Wa taqab wa ilahi. Wa tabattal ilahi tabtila dan beribadalah kepadanya dengan penuh ketekunan. <tuk> Tekunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tekun beribadah. Apakah sembahyang, apakah mujahadah, apakah mencangkul atau ke pasar, menghayun, menggendong putranya, dan sebagainya. Pokoknya, segala gerak dan laku yang tidak terlarang dan harus tak aham memudahkan yang lebih penting apakah semua itu sudah kita lakukan perlu adanya koreksi dan peningkatan kembali soal menghina menghina khususnya seperti yang diutarakan di atas menghina kepada orang yang tekun ibadahnya sekalipun belum tepat ibadahnya itu terkecam dan umumnya menghina kepada siapa saja dan apa saja itu terlarang, ya. Kita sudah maklum, tidak asing lagi. Apa arti menghina itu? Suatu perbuatan yang dilarang oleh Tuhan, dan juga akal. Pendapat akal juga mengecam kepada perbuatan menghina. Dan seperti saya utarakan tadi, menghina kepada suatu perbuatan ini berarti menghina kepada yang berbuat. Saya mengecam terhadap suatu potongan baju misalnya. Saya mengecam terhadap suatu potongan baju misalnya. Wah, ini baju jelek potongannya. Ini otomatis saya mengecam padahal yang ber yang membuat. Mari kita lihat dari kita, mari kita lihat diri kita masing-masing. Apakah kita sudah benar-benar selamat dari perbuatan menghina? Ini perlu Sekali adanya koreksi dengan cermat, ya. Kalau menghina secara terang-terangan atau secara lisan, itu mudah diketahui. Tapi ada suatu perbuatan yang tidak merasa menghina, tapi berakibat menghina, itu mungkin terjadi. Maka perlu adanya koreksi yang makin lembut, makin halus, dan teliti. Dalam istilah syirik, ada syirik jali syirik yang terang-terangan dan ada syirik kofi, syirik yang samar-samar. Begitu juga menghina, ada penghinaan yang terang-terangan dan ada penghinaan yang halus. Sehingga kadang-kadang yang dihina tidak merasa bahwa dia dihina. Dan kadang-kadang yang menghina sendiri tidak merasa bahwa dia menghina. <tuh> itu mungkin saja terjadi. Oleh karena itu, perlu adanya koreksi makin halus sekalipun tidak merasa menghina atau sekalipun yang dihina tidak merasa dihina akan tetapi perbuatan menghina itu tetap dikecam oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan harus memikul risikonya lebih-lebih besok di akhirat walhasilu anna ibadallahil makhsusina yang kosimuna kisma ini wal abroro wal mukorobuna humul ladina ohihu anmu anhuzu zhim wa iradatihim wa qamu bi khushu bi huquqi rabbihim ubudiyyata lahu wa talaban limardhati wa haula'i humul arifuna wal muhibun wal abraru humul baquna ma al khudhuzihim wa ara wa iradatihim wa qamu bi ibadatin rabbihim tam am fi jannatihi wa haraban min narihi wa qulu wahidin minhum mamdudum fi maqamihi alladhi huwa fihi bi madatil ilaihin ilayhin iqtadha minhul qiyamu bi huquqi bi huquqil maqam jadi orang yang mengabdikan diri, orang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah apa saja secara ringkas dibagi menjadi dua bagian atau golongan, muqarrabun dan abror. Muqarrabun asal maknanya orang-orang yang didekati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar istilah dekat misalnya Pak Lurah dekat dengan Pak Camat dekat dengan Pak Bupati dekat dengan Pak Presiden dan sebagainya Abror terambil dari kata albiru kebagusan barun orang-orang yang berbuat baik berbuat kebagusan abror sama dengan orang-orang yang berbuat baik, adapun yang dimaksud di sini, mukorobin yang berkedudukan tinggi dan abror di bawahnya. Jadi, ada dua tingkatan: mukorobin, tingkatan yang nomor satu, kalau hanya seorang disebut mukorob, jika wanita mukorobat, mukorobah, dan jamaknya mukorobat tingkatan yang nomor dua yaitu abror fal mukorobuna yang disebut mukorobin yaitu orang-orang yang sudah dilang, dihilangkan sudah mus, dimusnahkan kehendaknya nafsunya pamrihnya sudah sama sekali tidak mempunyai pamrih atau keinginan baik pamrih muril lebih-lebih pamrih material baik pamrih dunia pamrih akhirat sama sekali tidak mempunyai pamrih atau keinginan mereka beribadah hanya semata-mata mengabdan diri kepada Allah hanya mulus hanya 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 melulu mulus ubudiyah kepada Allah taala fa ila Allah wa alaihi <tuh> wasallam semata-mata karena mengharap ridho dari Allah subhanahu wa taala mereka itu disebut al-arifin. Wal well, muhibun. Kalau hanya seorang arif, wanita al-arifah. Kalau banyak arifat. Orang yang tahu, orang yang sadar pada Tuhannya, tahu pada pribadinya. Mereka itu adalah muhibun. Muhibah, muhibat orang-orang yang cinta kepada Allah itu golongan atau tingkatan ke satu mukorobun sama dengan orang yang tidak ada pamrih mereka beribadah atau berbuat tidak ada pamrih baik pamrih dunia dunia maupun pamrih akhirat pamrih moral lebih-lebih pamrih material pamrihnya hanya satu yaitu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala para hadirin hadirat mari kita koreksi diri kita masing-masing sudah tidak punya pamrihkah atau bahkan lebih banyak pamrih ini dan itu ini perlu adanya peninjauan baik pamrih dunia pamrih akhirat pamrih material maupun pamrih muril mari kita selidiki diri kita masing-masing orang mukorobin betul-betul tidak punya pamrih dalam istilah wahidiyah lillah Semata-mata karena Allah Di samping billah Yaitu bidang tauhid Inilah orang yang disebut sadar kepada Allah Ta'ala Sabda Saidina Ali Karamullahu wajah Ada yang mengatakan hadis Tapi insya Allah yang betul adalah sabda Saidina Ali Man arafa nafsahu fakot arafa rabbahu Barang siapa tahu akan dirinya maka sungguh dia tahu kepada Tuhannya Barang siapa yang tahu kedudukan dirinya sebagai hamba Tentulah tahu Tuhan sebagai Tuhannya Atau juga bisa dibalik Man arofa robahu fakot nafsahu Barang siapa yang mengetahui Tuhannya Artinya menyadari Tuhannya sebagai Tuhannya Otomatis dia tahu dirinya sebagai hamba dari Tuhannya. Wal <tuh> mukhibuna, orang yang cinta cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika orang tahu, sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis dia cinta kepadanya. Otomatis tidak bisa tidak dan orang yang tidak tahu otomatis tidak bisa cinta. Jika kita tidak tahu kepada barang atau orang lain, tentu tidak mungkin kita bisa cinta kepada barang atau orang lain yang tidak kita ketahui. Itu adanya cinta karena tahu lebih dahulu, mengetahui itu jalannya tidak hanya lewat mata saja, lebih banyak daripada itu. Jalannya mengetahui itu dari lahiriah dan batiniah, lewat pendengaran, telinga. Lewat rasa, lewat hidung, lewat pengertian pikiran, lewat perasaan hati, dan sebagainya. Sesudah mengetahui atau mengenal, barulah timbul senang atau cinta. Tidak mungkin cinta jika tidak mengenal lebih dahulu. Itu jadi jalannya tahu lewat bermacam-macam saluran, lewat mata karena bentuk dan rupanya lewat telinga karena merdu suaranya dan sebagainya dan sebagainya. Lebih-lebih keindahan-keindahan di surga. Dikatakan seandainya benda surga baik rupa, suara atau rasa dirasakan atau didengar atau dilihat oleh orang lain oleh, oleh orang dunia, otomatis dia mati seketika itu juga saking lezatnya. Jadi, mudahnya timbulnya rasa senang itu karena tahu atau ada hubungan. Maka, jika orang sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cinta itu makin mendalam jika makin tinggi sadarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika orang lebih banyak sadarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis makin mendalam cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan otomatis makin banyak ibadahnya kepada Allah. Lebih banyak cintanya, lebih besar takzimnya, penghormatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat di antara kita sudah sampai dihina. Para hadirin hadirat di antara kita sudah sampai dihina. Kesadaran dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala Mari kita koreksi keadaan kita masing-masing. Seberapakah sadar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sampai di mana tahu kita terhadap kedudukan diri kita sebagai hamba? Seberapa besar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Alaihi wa Wasallam. Wa ta ala? Mari senantiasa kita adakan penelitian demi untuk peningkatan. Jika kita menganggap sepi soal ini kita langsung eh jika kita menganggap sepi soal ini kita lenggang-lenggang kangkung saja awas nanti jika sudah giat ganti alam awas nanti jika sudah ganti alam akan merasakan akibatnya akan terkejut yang tidak dapat eh, digambarkan betapa hebatnya jadi orang yang sudah tidak ada pamrih disebut mukorobun atau arifun orang-orang yang <tuh> di dekat dan dikasih Allah subhanahu wa ta'ala atau orang-orang sadar kepada Allah al-arifun billah atau al-alimuna billah itu sama pengertiannya dalam istilah bahasa ada perbedaan antara ilmu dan ma'rifat al-alim itu baru teori orang yang mengetahui menurut teori atau menurut ilmiah. Tapi al-arif billah di samping mengetahui teori, dia praktek apa yang diketahui itu. Sebagai gambaran, orang yang hanya mengerti bahwa garam itu asin rasanya, gula itu manis, ini al-alim. Tapi orang yang mengerti garam itu asin, gula itu manis, dalam pada itu dia sambil mencicipi garam atau gula di mulutnya itulah istilah al-arif. Jadi ada perbedaan. Yang satu hanya berhenti sampai pada pengertian atau keyakinan, sekalipun ada yang satu lagi di samping pengertian dan keyakinan. Dia menerapkan atau menjalankan apa yang dia ngerteni apa yang dia yakini jadi teori dan praktek sekaligus dalam waktu seketika itu juga <tuh> kita yakin bahwa kepada kita yakin bahwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa maha murah maha 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 tetapi kita lupa bahwa Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengincar kepada kita kita mengerti dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui, tetapi kita lupa atau tidak menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melihat, senantiasa mengawasi segala gerak-gerik laku kita. Inilah kelemahannya: keyakinan yang hanya teori, teori lahir, teori mahir tapi prakteknya justru berlawanan dengan teori yang diketahui bahkan diyakini ini bukan makrifat. Kita tahu, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha kasih sayang, Maha memberi, tapi kita tidak merasa bahwa kita senantiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalau hanya teori ya. Ya, sekalipun sudah baik, tapi masih sangat terkecam. Mari para hadirin hadirat, perlu sekali adanya peningkatan dalam segala bidang, terutama bidang keyakinan dan kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wal abror. Yang kedua yaitu abror. Orang-orang yang baik tapi mereka masih melekat pamrihnya ingin selamat ibadah agar bahagia dunia akhirat ingin untung dan sebagainya biar mudah jembar rezeki aku mau baca solawat nariyah saya mempeng baca surat waqiah biar menjadi kaya baca ayat kursi biar menjadi begini dan sebagainya ibadah biar selamat dunia akhirat biar mudah usaha biar 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 begini begitu ini pamrih namanya kalau begini namanya dia belum bebas dari impres nafsu masih dikuasai oleh nafsu nafsu kekuasaannya senantiasa enak dan lezat dan kepenak nafsu kesukaannya senantiasa enak dan kepenak senantiasa selamat senantiasa bahagia lahir batin dan sebagainya ini kesenangan nafsu ciri-ciri nafsu ibadahnya karena didorong oleh keinginan masuk surga biar selamat dari neraka. Robana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Ingin baik di dunia, baik di akhirat dan terjauh dari siksa neraka. Inilah orang yang masih penuh dengan pamrih. Di antara kita menempati yang mana? Mari kita masing-masing koreksi diri. Sekalipun para abror tersebut masih banyak pamrih dalam ibadah mereka, tapi kita tidak boleh mengecam. Kita harus menghormati. Kita harus menghormat kepada orang-orang yang giat ibadah. Sekalipun masih ada pamrih. Dan di samping kita harus menghormat kita supaya usaha bagaimana agar ibadah mereka itu menjadi lebih baik, lebih sempurna, lebih mulus, usaha secara lahir dan batin. Antara, lah, antara lain agar supaya ibadahnya yang didasari pamrih itu ditingkatkan didasari lillah-billah. Ini kita berkewajiban mengusahakan, berkewajiban memperbaiki, di samping memperbaiki pribadinya masing-masing, harus memperbaiki orang lain nah, lahiriah dan batiniah sudah kita laksanakan ataukah belum para hadirin hadirat jadi ringkasnya pengajian orang yang beribadah kepada Allah itu dapat digolongkan ke dalam dua golongan atau tingkatan satu yang disebut mukorobun atau arifun atau muhibun dan yang kedua yaitu abror al mukorobun yaitu tadi orang yang sudah dapat melaksanakan ilah billah li rasul bi rasul jika belum dapat melaksanakan ini namanya masih abror ibadahnya didorong oleh keinginan agar supaya selamat dunia akhirat agar supaya jembar rezekinya